wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Pintar dan pendengar setia Suara Kendal FM, bertemu kembali bersama kami, Guru Simple, Guru Singorojo Terampil Belajar, dengan jargon khas kita yaitu Singo Memel. Apa itu Kak Singo Memel ya? Singo Memel, Singorojo mendukung Merdeka Belajar. Iya Kak Puput. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu yuk Kak Puput. Silakan dipimpin Kak Dini. Iya. Mari Sobat Pintar, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tak kenal, maka tak sayang. Maka izinkan saya dan juga kakak di samping saya ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nurlaksmi Astuti Ningtyas SPD, kakak dari SDN 4 Banyuringin Kecamatan Singorojo. Kalau kakak yang cantik ini, silakan kak perkenalkan diri. Hai Sobat Pintar, perkenalkan nama kakak Puput Novi Susanti SPD, kakak dari SD Negeri 2 Singorojo, Kecamatan Singorojo. Iya kak, gimana kak kabarnya kak hari ini kak? Alhamdulillah hari ini kakak senang sekali ya, diberi nikmat kesehatan. Ditambah lagi hari ini kita sudah mulai pembelajaran tatap muka itu sudah 100% loh. Iya, Kak Dewi. Benar Kak, iya, sudah tidak 50% iya, lagi iya. Apalagi saat ini kita sedang menunaikan ibadah puasa. Iya, lancar Kak Puput puasanya sampai hari. Alhamdulillah. Iya, sebelumnya kita ucapkan kepada Sobat Pintar dulu ya Kak Puput. Untuk Sobat Pintar yang beragama Muslim, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar ya sampai hari akhir puasa nanti. Dan kita menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan. Iya Kak Puput, amin. Iya Kak Puput. Nah Kak Puput, tadi seperti yang Kak Puput sampaikan, kita itu sudah melaksanakan pertemuan tatap muka ya Pak, Kak Puput, pembelajaran tatap muka secara 100% Kak Puput. Iya, benar sekali. Iya, padahal kemarin sempat kita itu Kabupaten Kendal berada di titik apa ya Kak Puput? Bahaya ya Kak Puput ya. Ada ya, hampir semua peta sudah merah semua. Warna merah. Iya, ya. 1000 lebih penderita COVID varian Omikron ya Kak Puput ya. Betul sekali. Nah, Kak Puput, supaya kita tidak kembali lagi PTM 50% atau bahkan pembelajaran daring 100%, apa ya Kak Puput yang harus kita lakukan ya Kak Puput? Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa melaksanakan vaksin ya. Yang pertama kita bisa melaksanakan vaksin yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan tentu saja Sobat Pintar pasti sudah vaksin kan? Sudah. Kak Dewi juga sudah kan? Sudah dong. Selain itu kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan ya secara tertib ya Kak Puput. Iya benar sekali. Kalau dulu 5M Sobat Pintar, tapi kemarin saya sempat browsing Kak Puput, ternyata sudah ada 6M Kak Puput. Oh, apa aja itu Kak Dewi? Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video protokol kesehatan 6M berikut ini. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M. Dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat! Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya! Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong.
Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya! Nah, Kak Puput, tadi kita sudah menyaksikan video protokol kesehatan 6M. Ya, nah, Kak Puput ya. Betul sekali, alangkah baiknya Sobat Pintar di rumah juga menjalankan 6M tadi ya. Iya, Kak Puput. Kemarin Kak Puput, saya mau cerita nih Kak Puput. Saya sekeluarga sempat merasakan gejala Omikron, Kak Puput. Wah, waktu, kok bisa ya? Iya, waktu itu saya disarankan oleh petugas puskesmas, ketika saya periksa diri, saya disarankan untuk melakukan isoman, isolasi mandiri. Di salah satu kegiatan isoman saya, itu saya disuruh berjemur, Kak Puput, setiap pagi. Jam 9. Kira-kira fungsi dari berjemur itu apa, Kak Delia? Ya? Katanya sih menambah daya tahan tubuh, Kak Puput. Oh, karena membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi otomatis daya tahan tubuh kita itu semakin meningkat. Dan gejala-gejala COVID, terutama Delta Omikron ini ya, akan semakin berkurang dan menghilang. Dan itu betul, Kak Puput. Oh, begitu. Iya, saya sama sekeluarga cepat sekali sembuh. Tentunya dengan diimbangi makan yang teratur dan bergizi serta olahraga, Kak Puput. Kemarin saya tuh lari 10 kilo loh, Kak Puput. Wah, hebat sekali Kak Dewi ya. Hebat saya. Lari 10 kilo. Iya, selain makan, olahraga, terus saya juga vaksin, itu sangat membantu, Kak Puput. Oh iya, tentu iya. saja. Lalu kegiatan berjemur saya itu membantu pembentukan vitamin D. Dan saya itu kadang sempat bertanya-tanya, Kak Puput. Ada apa? Apa yang mau ditanyakan? Kenapa ya ketika saya berjemur, saya tuh merasa panas. Padahal kan matahari ada di atas sana ya, Kak Puput ya? Oh, benar sekali. Padahal matahari pada jaraknya juga cukup jauh ya. Tapi kenapa sinar matahari bisa sampai terasa hingga ke kulit kita? Saya sampai gosong, Kak Puput. Oh, begitu. Iya. Kira-kira kenapa ya, Kak Puput, sinar matahari bisa sampai ke dalam bumi ya, ke sampai ke tanah bahkan ya, Kak Puput ya? Bagus sekali pertanyaan dari Kak Dewi. Karena pertanyaan dari Kak Dewi tadi akan menjadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wah, menarik sekali. Apa itu, Kak? Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah peristiwa perpindahan kalor, kelas 5, mata pelajaran IPA, KD 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dengan melakukan percobaan sederhana, siswa dapat menjelaskan peristiwa perpindahan panas dengan benar. Wah, kelihatannya sangat menarik sekali ya, Kak ya, bahasan kita kali ini ya, Kak. Benar, karena nanti kita juga akan mencoba beberapa percobaan untuk membuktikan tentang peristiwa perpindahan panas tersebut. Itu ya, Kak ya. Omong-omong nih ya, Kak Puput ya. Kemarin saya itu melihat-lihat berbagai macam video, sepertinya cocok dengan bahasan kita kali ini. Video apakah itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Oh,
Thank you.
putih guys ya, tentunya untuk diminum loh guys ya. Oke langsung saja guys, nggak usah banyak peralatan, cukup dengan ini panci dengan air putih. Langsung saja kita ceklekan apinya, kompornya maksudnya. Apinya menyala, kita gunakan api besar supaya nganu guys, supaya anunya airnya cepat mendidih. Jadi ini video tidak aku skip biar kalian tahu prosesnya yang benar guys ya. Jangan sampai nanti kalian pas praktek malah keliru guys ya, cara memasak air putih. Cara memasak air putih ya guys ya, yang benar guys ya. Pakai api besar sampai mendidih guys. Tapi kalian harus sabar ya guys ya. Tenang saja. Guys, ini sudah muncul nganu ini, gelembung-gelembung, blekutok-blekutok. Ini tandanya air yang sedang kita rebus sudah mau mulai mendidih. Jadi kalau sudah ada gelembung ini namanya, kalau di sini namanya blekutok-blekutok guys ya. Kalian harus tahu yang untuk kalian yang pemula baru belajar memasak guys. Tentunya ini masak air putih guys ya, untuk diminum guys. Jadi airnya harus yang bersih guys ya. Nah, ini kalau sudah ini mau umum ini kita biarkan dulu sampai benar-benar panas mendidih guys ya, anunya airnya ini dengan umum berkutuk-berkutuk, gak usah diaduk-aduk guys, biarkan saja guys. Ini sudah mulai mendidih, kita biarkan kurang lebih nganuk guys ya, 1 menit saja guys ya. Jadi 1 menit ini prosesnya di skip ya guys ya, biar gak eman-eman kuotanya 1 menit. Nah guys, ini setelah 1 menit umup airnya ini, kita matikan kompornya guys. Nah, kita matikan kompornya. Nah Kak Puput, tadi kita sudah menyaksikan 3 video yang sudah saya kumpulkan ya Kak Puput ya. Iya, benar sekali Kak Dewi. Yang video yang pertama tadi menceritakan atau berkisah tentang seseorang yang membakar pisau di satu titik, tetapi panasnya terasa hingga titik lainnya sehingga bisa membelah bola dengan mudah. Lalu video yang kedua tadi tentang anak-anak dalam animasi kartun yang membantu ibunya menjemur baju Kak Puput. Betul sekali. Sampai kering loh Kak Puput. Lalu ya tentu saja. Ya, yang video yang ketiga ini yang tadi cukup menggelikan, di mana pembuat videonya ini menggunakan bahasa yang sungguh sungguh lucu menurut saya Kak Puput. Ada istilah blukutuk-blukutuk begitu Kak Puput. Itu menandakan air yang mendidih sebenarnya Kak Puput. Betul sekali. Dari ketiga video tadi yang sudah kita saksikan bersama Kak Puput, saya itu sepertinya tertarik karena sama-sama menceritakan tentang panas atau kalor Kak Puput. Ya betul sekali. Nah dari ketiga video yang sudah kita simak tadi, itu mengerucut pada satu kesimpulan ya, bahwa terjadi perpindahan kalor pada ketiga peristiwa tersebut. Iya Kak Puput, betul sekali Kak Puput ya. Betul, kalor itu biasa kita sebut juga dengan panas ya Sobat Pintar ya. Iya Kak Puput. Nah berarti saat ini kita akan membahas tentang perpindahan panas, betul ya Kak Puput ya? Betul, tetapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu panas. Oke Sobat Pintar, sudah siap? Siap Kak Puput. Sobat Pintar, pengertian panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sedangkan pengertian perpindahan panas berdasarkan buku Perpindahan Kalor dan Massa oleh Ismail Sulaiman, Nida El Husna, Rasdiansyah, Bahtiar, Syah Kuala University Press 2015, panas dapat diciptakan dan dapat dipindahkan. Sebagai contoh, tubuh kita akan hangat bila berada di dekat pemanas ruangan atau api unggun. Hal ini karena tubuh kita menerima panas dari kedua hal tersebut. Panas yang berpindah disebut kalor. Api kompor dapat membuat makanan matang karena ada perpindahan energi panas dari api ke makanan. Nah, demikian Sobat Pintar,
pengertian tentang panas dan peristiwa perpindahan panas. Wah, cukup menarik sekali ternyata ya Kak Puput ya, tentang perpindahan panas. Seperti tadi, 3 video yang sudah kita saksikan bersama-sama itu menceritakan tentang perpindahan panas ya berarti ya Kak Puput. Betul sekali. Tetapi tadi setelah saya melihat ya Kak Puput, saya cukup penasaran Kak Puput. Ketiga peristiwa tadi memang sama-sama menceritakan perpindahan panas. Tetapi sepertinya ketiga peristiwa tadi ada perbedaan Kak Puput. Apa ya Kak Puput? Benar sekali. Nah, perpindahan peristiwa perpindahan panas itu ada 3 macam Sobat Pintar dan Kak Dewi. Yang pertama adalah peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang kedua secara radiasi, dan yang ketiga secara konveksi. Oh begitu, pantas saja tadi peristiwa di ketiga video tadi cukup berbeda walaupun sama-sama menceritakan tentang perpindahan panas ya Kak Puput. Benar sekali. Nah Sobat Pintar, untuk lebih jelasnya lagi mengenai materi pembahasan kita pada kali ini, mari kita saksikan penjelasan dari Kak Puput, Guru Simpel, Guru Singorojo Terampil Belajar. Kita mulai ya Sobat Pintar. Nah Sobat Pintar, sekarang saatnya kita akan membahas satu persatu tentang perpindahan panas secara konduksi, radiasi maupun secara konveksi. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panas tetap. Misalnya, sendok yang digunakan untuk mengaduk minuman hangat akan terasa panas. Perambatan panas yang terjadi pada sendok disebut konduksi. Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai zat perantaranya. Perpindahan panas yang kedua adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas yang kedua adalah perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang merambat langsung tanpa melalui medium perantara. Misalnya, panas matahari yang biasa kita rasakan sehari-hari. Panas matahari yang terpencar tersebut sampai ke bumi tanpa zat perantara. Perpindahan panas yang ketiga, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Nah guys, ini sudah muncul nganu ini, gelembung-gelembung, blekutok-blekutok, ini tandanya air yang sedang kita rebus sudah mau mulai. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa cairan atau gas. Misalnya, air panas akan bergerak naik. Oh, begitu ya Kak Puput ya. Cukup menarik juga ternyata ya. Perpindahan panas itu ada 3 macam. Tadi ada konduksi, lalu ada radiasi, dan juga ada konveksi. Nah Kak Puput, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video praktik percobaan yang dilakukan oleh Sobat Pintar dari SD Negeri 1 Trayu, Kecamatan Singorojo, yaitu Ananda Zahra, Ananda Alifa, dan juga Ananda Ataya, serta
satu praktek percobaan yang akan dibawakan langsung oleh guru simpel dari SD Negeri 4 Kali Putih Kecamatan Singorojo yang bernama Kak Nuki Setiawan SPD. Mari kita saksikan bersama-sama video praktik percobaan peristiwa perpindahan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar, perkenalkan nama saya Zahra. Nama saya Alifa. Kami dari SDN 1 Trayu, Kecamatan Singorojo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan peristiwa radiasi. Berikut alat dan bahan yang akan kami gunakan. Sebatang lilin, korek api, dan penggaris. Baiklah sobat pintar, mari kita melakukan praktek peristiwa radiasi. Yang pertama, nyalakan api terlebih dahulu. Hati-hati ya sobat pintar, jangan sampai kena tangan. Setelah itu, kita ukur jarak dengan penggaris. Lalu dekatkan jari dengan jarak 2 cm dari lilin. Terasa panas sekali. Lalu jauhkan jari dengan jarak 4 cm. Wah, panasnya tidak terasa tadi. Lalu jauhkan jarak dengan 8 cm. Wah, kurang ya panasnya. Nah, dari percobaan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa radiasi tidak memerlukan zat perantara. Nah, sobat pintar, setelah percobaan peristiwa perpindahan panas secara radiasi, percobaan kedua kami adalah peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Berikut alat dan bahan yang akan kami gunakan. Sebatang lilin, sebatang besi, korek api, dan margarin. Yang pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Hati-hati ya sobat pintar, jangan sampai kena tangan. Lalu, oleskan mentega di batang besi. Apa yang terjadi nanti ya sobat pintar? Dapat kita perhatikan perlahan-lahan mentega ini mulai meleleh. Hal itu membuktikan bahwa ada penghantaran panas dari ujung besi ke ujung yang lain. Nah, sobat pintar, berikut percobaan dari kami. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kak Nuki. Setelah tadi Sobat Pintar sekalian melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi dan radiasi dengan Sobat Pintar dari SD Trayu, kali ini Sobat Pintar sekalian kita akan mengamati perpindahan panas secara konveksi. Di sini Kak Nuki menggunakan kardus, bahan dari kardus bekas. Kemudian di sini ada mikanya. Kemudian di dalamnya kita kasih lilin. Nah, nanti cara kerjanya kita akan nyalakan lilin dan kita amati apa yang akan terjadi. Mari kita segera melakukan percobaannya. Pertama kita nyalakan lilin dulu ya sobat pintar.
Nah, Sobat Pintar, setelah lilin kita nyalakan, nanti di sini akan timbul udara panas. Nah, percobaannya nanti, nah ini, kita nyalakan kertas, kita buat asap. Nah, Sobat Pintar, bisa kalian amati di sini asap yang ada di kertas ini akan tertarik masuk ke dalam. Ya. Nah, ini tertarik masuk ke dalam sana. Ya, teman-teman Sobat Pintar, tadi setelah kita amati, ternyata asap yang dari cerobong satu ini akan masuk ke sini. Kemudian akan keluar melalui cerobong yang ada lilinnya. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Jadi, di dalam cerobong yang ada lilinnya ini, di sekitar udara di sekitar cerobong ini akan panas. Kemudian akan bergerak naik. Nah, karena udara yang di sini bergerak naik, maka tekanan udara yang ada di dalam kotak ini akan turun. Akhirnya udara yang dari luar akan menuju ke dalam melalui cerobong yang tidak ada lilinnya. Nah, peristiwa itu bisa kalian temui juga pada kehidupan sehari-hari, seperti pada terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, begitulah penjelasan dari Kak Nuki. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Oh, jadi gitu ya Kak Puput ya? Iya. Saya baru tahu Kak Puput, apalagi Sobat Pintar di rumah yang selalu bertanya-tanya tentang kejadian yang mereka alami sebenarnya di kehidupan sehari-hari Kak Puput. Akhirnya Sobat Pintar dan juga saya menemukan jawaban ternyata ya Kak Puput ya. Iya, benar sekali Kak Dewi. Dan setelah kita tadi melihat praktik percobaan yang dilakukan oleh Ananda Zahra, Ananda Alifa dan juga Ananda Ataya serta salah satu guru simpel yaitu Kak Nuki Setiawan, Sobat Pintar di rumah bisa melaksanakan percobaan sendiri tentunya dengan alat dan bahan yang Sobat Pintar bisa temukan di rumah. Bisa bertanya sama orang tua dan juga guru ya Kak Puput ya? Iya benar sekali Kak Dewi. Biar lebih jelas begitu ya Kak Puput ya. Iya Kak Puput. Nah Kak Puput, kalau tadi kita kan sudah melihat tentang contoh-contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi, radiasi, dan juga konveksi. Tadi yang radiasi tentang menjemur baju. Kira-kira ada contoh lainnya lagi nggak, Kak Puput? Ada banyak sekali, Kak Dewi, untuk radiasi, perpindahan panas secara radiasi. Itu kita bisa melihat ketika seorang petani ataupun orang tua kita selain menjemur pakaian, petani juga menjemur atau mengeringkan hasil pertanian mereka. Kemudian radiasi juga membantu dalam proses pembuatan garam Kak Dewi. Kok bisa Kak Puput? Iya, karena panas tersebut, panas dari sinar matahari itu akan membawa air ya ke udara, tetapi dia meninggalkan material garamnya sehingga terjadilah proses pembuatan garam. Oh, jadi airnya menguap gitu ya Kak Puput ya, sehingga garamnya bisa tertinggal dan panennya itu berupa hasil garam tadi ya Kak Puput ya. Betul sekali. Iya. Lalu itu yang radiasi, lalu yang konduksi Kak Puput. Tadi kan kita sudah melihat pisau yang dibakar. Kira-kira contoh lainnya lagi apa Kak Puput? Contoh untuk perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan kita sehari-hari
Sering sekali kita lihat contohnya adalah ketika kita menyetrika baju, Kak Dewi. Oh, begitu. Kemudian ketika kita memasak segala sesuatu yang menggunakan bahan dari logam. Bukannya itu konveksi, Kak Puput? Nah, inilah perbedaannya. Dikatakan perpindahan panas secara konduksi karena panasnya tersebut, panas dari api kompor ya, dari api itu akan menyebar di logam tersebut secara merata. Oh, jadi kalau saya nih ya Kak Puput, masak air gitu Kak Puput, saya menyalakan kompor, saya letakkan panci yang dari logam gitu Kak Puput ya. Panasnya tadinya awalnya itu ada di bawah panci, lalu karena itu merambat panasnya ya, terjadi perpindahan panas sehingga bisa memanaskan keseluruhan permukaan dari panci itu. Iya, betul sekali Kak Dewi. Tetapi menambahkan air pada panci tersebut sehingga panasnya akan berpindah juga ke air sehingga airnya akan ikut mendidih. Oh, begitu. Disitulah tadi peristiwa konveksi tadi dia Kak Puput sekali Kak Dewi. Oh, di mana air yang bersuhu panas karena terkena panas terlebih dahulu itu lalu naik ke permukaan dan air yang bersuhu rendah turun begitu ya Kak Puput ya. Betul sekali Kak Dewi. Oh, begitu. Lalu kira-kira dari konveksi selain peristiwa merebus air itu ada peristiwa lain nggak Kak Puput yang itu tadi terkait dengan perpindahan panas secara konveksi? Ada Kak Dewi, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Kok bisa Kak? Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Halo Sobat Pintar, pada kesempatan ini kita akan mempelajari proses terjadinya angin darat dan angin laut. Namun, sebelumnya, mari kita kenal terlebih dahulu apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Bergeraknya udara ini dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara. Udara akan bergerak dari tempat yang bertekanan lebih tinggi menuju ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Angin tidak bisa dilihat, namun saat angin bergerak bisa kita rasakan dan bisa kita amati. Di dalam kehidupan sehari-hari, angin sering dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk berolahraga, untuk bermain, bahkan angin juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, apakah Sobat Pintar pernah memanfaatkan angin untuk menerbangkan layang-layang? Di lautan, angin sering dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. Peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut dipengaruhi oleh perbedaan sifat daratan dan lautan. Daratan lebih cepat menyerap dan melepaskan panas dari pancaran sinar matahari. Sebaliknya, lautan lebih lambat dalam menyerap ataupun melepaskan panas yang diperoleh dari cahaya matahari. Pada waktu siang hari, sinar matahari akan menyinari seluruh permukaan bumi, termasuk daratan dan lautan. Karena pada siang hari, daratan lebih cepat menyerap panas daripada lautan, maka
Yang terjadi adalah udara di daratan akan bergerak menuju ke atas, sehingga tekanan udara di daratan akan menjadi rendah. Seperti yang sudah kita ketahui, udara akan bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Pada peristiwa ini, udara di daratan bertekanan lebih rendah daripada udara yang berada di laut, sehingga udara dari laut akan bergerak menuju ke daratan. Peristiwa ini dinamakan angin laut. Angin yang bergerak dari laut menuju ke darat dinamakan angin laut. Angin laut biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan yang menggunakan perahu layar untuk kembali lagi menuju ke daratan pada waktu siang hari. Pada waktu malam hari, bumi berhenti menerima panas dari matahari. Karena sifat daratan yang lebih cepat melepaskan panas dan lautan yang lebih lambat melepaskan panas, maka udara di lautan akan menjadi lebih panas daripada di daratan. Udara di lautan yang panas tersebut akan bergerak menuju ke atas, sehingga tekanan udara di lautan menjadi rendah. Sehingga udara di daratan yang bertekanan lebih tinggi akan bergerak menuju ke lautan. Angin yang bergerak dari darat menuju ke laut dinamakan angin darat. Angin darat ini biasa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi berlayar mencari ikan pada waktu malam hari. Sobat pintar, tahukah kalian bahwa ombak adalah akibat dari pergerakan angin? Baru-baru ini, banyak orang yang ingin memanfaatkan ombak dan angin yang berada di laut. Contohnya, membuat pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Atau yang paling sederhana, yaitu membuat pembangkit listrik tenaga angin. Energi dari angin ini tidak akan pernah habis dan dapat terbarukan. Sekian penjelasan mengenai angin darat dan angin laut. Terima kasih. Nah, itu dia Kak Dewi, peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. Oh, makanya Kak Puput, saya itu sering sekali melihat para nelayan itu berangkat mencari ikan ke tengah laut itu di waktu malam hari, Kak Puput. Ya, benar sekali Kak Dewi. Terjadinya angin darat dan angin laut disebabkan oleh perbedaan tekanan udara yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Oh gitu ya Kak Puput ya. Sungguh hebat sekali ya Kak Puput ya. Ternyata peristiwa perpindahan panas ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kehidupan sehari-harinya ya Kak Puput ya. Iya, betul sekali Kak Dewi. Kak Puput, sebenarnya saya itu ingin membahas lebih dalam lagi tentang peristiwa perpindahan panas ini Kak Puput. Tapi sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara Kak Puput. Waktunya sudah habis Kak Puput. Maka izinkan saya selaku host untuk membacakan kesimpulan bahasan materi yang kita bahas pada hari ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada hari ini dari pembahasan materi tadi, yaitu yang pertama, perbedaan
konduksi, konveksi, dan radiasi, Kak Puput. Kalau yang konduksi tadi, perpindahan kalor secara konduksi ini tidak disertai perpindahan zat penghantarnya, Kak Puput. Tadi contoh yang sudah kita lihat, ada pisau yang dibakar di satu titik, tetapi panasnya sampai ke seluruh permukaan pisau tadi, Kak Puput. Lalu tadi juga Kak Puput sudah mencontohkan tentang kita memasak sesuatu ya di atas kompor, di atas api menggunakan panci atau alat masak lainnya yang berupa logam. Nah, yang kedua tadi tentang apa ya, Tan? Konveksi ya, Kak Puput ya? Betul sekali. Perpindahan kalor secara konveksi atau perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Jadi, konveksi itu ada dua. Yang pertama, konveksi alami. Itu contohnya terjadinya angin darat dan angin laut. Serta konveksi paksa itu contohnya pengering rambut. Atau tadi kita merebus air tadi ya, Kak Puput? Iya, iya. Lalu yang ketiga tadi tentang radiasi, Kak Puput. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan, Kak Puput? Nah, untuk radiasi adalah peristiwa perpindahan panas secara dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya adalah energi panas dari matahari. Oh, kalau radiasi itu tidak memerlukan zat pengantar ya, Kak Puput? Ya, jadi seperti contohnya tadi, sinar matahari, panas matahari itu bisa terasa sampai ke kulit kita, bahkan sampai kita kadang kepanasan sampai hitam gitu ya, Kak Puput. Ya. Padahal matahari itu terletak di luar angkasa, teman-teman. Ya, di sana itu ruangannya itu kedap udara, luar angkasa itu kedap udara, tidak ada udara di sana. Nah, itu membuktikan bahwa radiasi memancar atau merambat panasnya itu tanpa zat perantara, Sobat Pintar. Iya. Ya, Kak Puput. Iya, betul sekali, Kak Dewi. Iya. Nah, Kak Puput, setelah kita mendapatkan kesimpulan dan menyampaikan kepada Sobat Pintar semuanya yang ada di rumah ataupun ada di mana saja, sudah saatnya kita berpamitan ya, Kak Puput ya. Sebenarnya masih ingin bersama dengan Sobat Pintar. Sampai. Setelah tadi kita menyampaikan kesimpulan kepada Sobat Pintar sekalian dan juga para pendengar Suara Kendal FM, sudah saatnya kita undur diri, Kak Puput. Benar sekali, Kak Dewi. Sobat Pintar, kita dapat bertemu kembali dengan materi yang lebih menarik di lain kesempatan lagi. Kak Dewi, jangan khawatir ya. Iya, Kak Puput ya. Dan juga para pendengar Suara Kendal FM pasti juga kedepannya akan bertemu lagi. Bukan bertemu, Kak Puput, tepatnya, tapi mendengarkan suara kita lagi ya, Kak Puput. Iya, tentu saja. Iya. Oleh sebab itu, kami Guru Simpel, Guru Singorojo, Terampil Belajar, mohon undur diri dan terima kasih kepada Sobat Pintar serta para pendengar Suara Kendal FM. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan baik kata ataupun perilaku kita yang tidak pantas ya, Kak Puput ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.